Uston Nawawi sindir Aji Santoso usai Persebaya Surabaya hat-trick kemenangan. Uston Nawawi sindir Aji Santoso usai Persebaya Surabaya hat-trick kemenangan. Pelatih caretaker Uston Nawawi ungkap soal pentingnya kemenangan dibandingkan main bagus, sindir Aji Santoso. Dilansir dari surya.co.id, Persebaya Surabaya sejauh ini melaju kencang di bawah asuhan pelatih caretaker Uston Nawawi. Pria berusia 45 tahun itu menjaga tren positif 3 kemenangan beruntun usai mengalahkan juara bertahan PSM Makassar dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat, 18/8 kemarin. Sebelumnya Persebaya juga berhasil mendapatkan kemenangan 2-1 melawan Bayangkara FC dan 1-0 melawan Persita Tangerang. Meski hanya menang tipis, tetapi tim berjuluk Bajul Ijo itu juga terlihat makin solid dalam bertahan. 2 kali nirbobol dicatatkan sejak ditangani oleh Uston Nawawi. Berbeda dengan saat masih diasuh oleh Aji Santoso di mana gawang Persebaya selalu kebobolan. Kemasukan tidak pemain belakang kita. Yaitu, pertahanan, kita perbaiki lagi nanti, ucap Uston Nawawi. Intinya pemain belakang kan tidak kemasukan, kita menang 1-0. Uston juga menekankan pentingnya hasil akhir saat mengarungi kompetisi. Ya sepak bola kan hasil akhirnya. Kompetisi kan pertama hasil akhir. Tetapi juga tak mengesampingkan bahwa ia akan memperbaiki timnya untuk bisa bermain lebih baik. Kita perbaiki lagi bagaimana main bagus, lanjut Uston. Namun pelatih caretaker itu juga memberi celetukan bahwa main bagus tak ada artinya jika tak dibarengi dengan hasil positif. Main bagus kalau tidak menang ya tidak dapat 3 poin, pungkas Uston. Meski tak menyebut secara langsung soal Aji Santoso, namun celetukan itu tentu melihat realitas Persebaya sebelum ia tangani. Ex-pelatih Aji Santoso memang selalu menekankan pada para pemainnya untuk bisa bermain bagus di atas lapangan dan membawa hasil kemenangan. Sayangnya di bawah Aji Santoso, Persebaya justru terpuruk musim ini. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satu nyali, Wani.